music is saying "fuck you" to the audience, but in a really beautiful way. It's like, "Q, I love you. Now let me play you some beautiful music." You know, so there's this feeling like they're gonna do whatever they want and assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. Welcome back. Hari ini kita lagi di depan Linda Gallery yang ada di Art Jakarta. Dan kita lagi sama Pak Ali, ownernya. Kita bakal tanya-tanya tentang, Pak, ini kita di belakang kita nih udah ada patung gede. Ini patung Kwan Kong, ya kan, Dewa Kwan Kong. Yang di artisnya Renche dari China. Kwan Kong itu dewa perang ya, Pak? Iya, Kwan Kong itu dewa perang. Jadi kepercayaan bahwa kalau kita ada Kwan Kong di rumah, itu segala hawa-hawa negatif itu hilang semua. Pantesan aku sering lihat kayak dewa ini di pik ada juga kan, di banyak tempat-tempat di rumah-rumah juga ditaruh ya? Betul, coba lihat nih pisaunya. Ini pakai material apa, Pak? Ini bronze. Ini bronze, ini bronze. Nah, ini stainless steel tapi dikasih warna kuning. Ini size-nya gede sekali ya, Pak? Iya. Ini tingginya 3 meter, beratnya 700 kilo, Bil. Wow. Bisa bayangin, ini gimana bawa kesininya nih? Pak, tapi yang menarik juga senimannya nih. Renche ini salah satu seniman Chinese yang cukup terkenal kan, Pak? Iya. Boleh diceritain dikit nggak, Pak? Nah, Renche ini dia tamat dari Central Academy of Art China. Jadi sekolah paling top di sana. Umurnya hari ini 40 tahun. Jadi masih termasuk muda dong, termasuk Pak? Termasuk pelukis muda, tapi ada tapinya. Di Google, di beberapa analisa, dia sudah ditempatkan sebagai top 10 Asian sculpture artist. Kenapa, Pak, bisa setalenta itu ya untuk umurnya 40 ya? Iya, umur 40 itu udah bisa seterkenal begitu. Iya. Ya, memang karena pertama dia punya karakter, ya. Jadi dia memang membuat patung-patung yang hero. Kayak Shaolin, ya kan. Kalau Cuming kan Tai Chi ya. Oke. Okay. Nah, tapi kalau Renche ini hero. Shaolin. Jadi benar-benar fight. Lihat dia, ingat Shaolin. Boleh lihat yang lain nggak, Pak? Apa ada karya-karya kayaknya iya. Banyak nih yang keren-keren sini. Iya, makanya. Nah, seperti ini nih. Ini pendekar mabuk nih. Aduh. Oh iya, beneran itu. Ini pendekar Pendekar mabuk. Aduh. Ya kan? Ini beda media ya, Pak? Ini stainless steel. Oke. Okay. Kalau ini stainless steel. Dan craftsmanship-nya juga buat craftsmanship-nya luar biasa. Kan stainless gak gampang bikin kayak gitu. Stainless steel itu polish-nya itu minta ampun tuh. Dia bisa seclean itu ya polishing-nya, Pak? Iya. Nah, ini juga nih. Ini seperti pendekar Koping Ho kali ya. Iya. Waduh. Yeah. Nah, kalau yang banyak kecil-kecil apa itu, Pak? Nah, kalau ini ini kreatif dia bikin zodiak 12. Ada tikus, kan Chinese ada 12 zodiak. Macan, Pak. Paling zodiaknya apa, Pak? Nah, saya tikus. Tapi yang paling keren ini nih. Babi ya itu. Babi. Waduh, keren banget. Iya, ini kenapa taruh di depan? Karena tahun ini kan tahun kelinci. Oh, ini kelincinya ya. Ada detailnya kuat banget nih. Ini apa? Bukan kelinci, ini apa? Kambing ya? Kambing. Kambing, tahun kambing. Jadi ya, ini taruh di depan tahun kambing. Nah, ini semua nanti ada. Jadi ada ayam, ada monyet, ada semua ya? Betul. Tapi semua pakai hero. Apa sih? Kenapa hero, Pak? Dia emang suka, kayak kita ngelihat karya-karyanya. Iya, memang ikon dia itu hero. Jadi memang dia itu kepingin, kalau saya tanya bicara sama dia, dia kepingin di sculpture-nya itu dia menunjukkan selain artistik, estetikanya, tapi juga power.
Oke. Okay. Nice. Jadi di dalam itu ada power yang kuat. Kuat. Makanya lu lihat ini kayak benar-benar kuat sekali ya, Pak. Wah, keren kuat banget. Keren. Nah, ini ada lagi di dalam nih yang menarik nih. Emang cakep ya, Pak Rejat. Memang kan. Ini tetap hero, ya kan. Tapi coba finishingnya merah nih. Ya. Pernah nggak lihat stainless steel merah begitu? Dan glossy-nya tetap terasa sangat kuat ya, Pak? Sangat kuat, ya kan? Ya, kalau stainless steel putih kan sudah biasa. Ini stainless steel tapi dikasih warna merah. Nah, inilah terakhir mereka eksperimen menemukan gimana memberikan warna merah. Jadi stainless steel-nya. Jadi emang ini seorang seniman yang bisa dibilang dia tetap mengeksplor karyanya walaupun dia sudah mempunyai ciri khas dengan bentuk-bentuknya dia ya, Pak. Jadi dia nggak puas dengan bentuk, dengan estetika, dengan ini. Dia juga bahan, warna, apa dia juga perhatikan. Jadi dia eksplor misalnya stainless steel yang biasanya putih kilat, gimana kalau dijadiin merah? Gimana kalau dijadiin hitam? Wih. Waduh, luar biasa ya. Ini stainless steel benar-benar hitam ya. Iya, yang aku heran deh, Pak, kalau ngelihat karyanya itu, iya yang tadi dibilang finishing dengan media stainless, tapi dia bisa bikin kayak gini ya. Iya, menurut lu gimana? Mewah nggak nih? Mewah banget sih. Pak, aku boleh nanya nggak sedikit, Pak? Rencet ini kan salah satu seniman yang bisa dibilang top 10-nya Chinese ya. Dan Chinese salah satu seniman yang kalau aku ngelihat secara market emang baik juga kan, Pak? Range-nya itu dari berapa sampai berapa, Pak, kalau kita ngelihat range sendiri? Nilainya ya. Oke, kita ambil patokan yang kita pamerin di sini lah. Yang paling murah, yang kecil tadi, yang Zodiac itu Rp28.000. Oke, not too bad ya, Pak, kalau buat... Buat artis yang sudah top. Yang paling gede, yang tadi Kongkong, $335.000 ya, sekitar berapa tuh kalau dirupiahin, Pak? 5M lah. Ya. Sekitar 5M ya. Ya, ya. Dan kemarin terjual di Christie Hong Kong. Iya. Itu di atas itu. Oke. Harganya. Jadi emang di secara internasional juga udah sangat well known ya, Pak? Dia sudah terkenal. Dia malah saya dengar, bukan dengar lagi, mereka sudah buat galeri yang khusus Rence. Jadi kayak Louis Vuitton, galeri Louis Vuitton gitu ya. Oke, okay, nice. Ini galeri Rence. Jadi di satu galeri itu hanya karya dia. Dengan umur 40 tahun? Dengan umur 40 tahun. Gila, masih, maksudnya masih ada panjang ya, Pak, kelihatannya? Iya, kelihatannya masih panjang. Oh. Tapi yang menarik tahu apa gitu? Apa, Pak? Kemarin Linda ketemu dia di Beijing. Oke. Seri yang hero ini sementara dia mau stop. Dia mau bikin seri baru. Tahu seri baru itu apa? Apa, Pak? Diambil dari cerita Pemanah Raja Wali, tahu kan? Oke. Cerita Ching Yong. Iya. Pemanah Raja Wali. Ya. Raja Wali. Jadi karakter itu diambil, itu dijadikan ikonik barunya dia. Ikonik barunya dia. Dan ini udah bakal maksudnya akan berhenti sementara ya, Pak? Sudah berhenti sementara, dia bikin seri baru, tapi bukan berarti berhenti total ya, tapi dia akan eksplorasi berarti seri ini barunya ini. Di Linda ada ini salah satu yang unik juga ya, Pak? Maksudnya berarti salah satu daerah yang maksudnya ini bakal jadi sebuah history juga ya, Pak? Iya, jadi ada history-nya, ada ceritanya. Jadi dia memvisualisasi karakter-karakter yang di dalam cerita Pemanah Raja Wali itu benar-benar makan dijadiin ya. Gimana kalau kita suruh dia bikin cerita buka Xianxi? Seru juga bakalan ya, Pak. Tapi kalau dari Pak Ali sendiri, buat kita tutup ini, aku penasaran.
Kenapa Pak Ali ini berarti emang waktu itu ke China juga ya waktu, untuk bertemu beberapa seniman. Oh iya. Kenapa rencah Pak Ali kalau dia? Terus terang saya dengar namanya itu 10 tahun yang lalu. Dari salah satu kolektor, dia ngomong, Pak Ali, kamu tahu Jensen nggak? Nggak pernah dengar, saya bilang. Wah, saya senang sekali, bagus sekali, Pak Ali harus lihat. Dan saya Google, wih, oh ini, Renje, saya udah pernah lihat, tapi saya nggak tahu siapa artisnya waktu itu, karena buru-buru. Oh, kalau ini memang saya suka, saya cari. Dan aku tahu maksudnya selama ini bareng Pak Ali juga ngelihat Pak Ali maksudnya di Chinese artis cukup banyak kan, kita ada Xia Xiaowan, ada beberapa seniman lain, itu kan menarik juga maksudnya saat pemilihan. Nah kedua, saya sekarang punya satu konsep, saya mau buka galeri yang khusus patung. Kenapa Pak Ali? Jadi ada satu apa galeri dengan ini, semua patung, nggak ada lukisan. Iya, kenapa nggak ada lukisan? Kenapa ada apa dengan patung Pak Ali? Nggak masalah. Jadi maksud saya bukan lukisan nggak. Jadi nanti ada galeri yang khusus lukisan. Ada satu yang khusus patung. Khusus patung, karena di dalam display itu saya merasa kalau patung itu kalau dikombinasi dengan lukisan kadang-kadang itu saling menarik, suaranya jadi okay, melodinya itu nggak pas gitu loh. Iya contohnya ini ya, kalau dibilang saat dia benar-benar di pitch blacking belakang, dia benar-benar berteriak. Keluar dia, ya? Jadi muncul. Sama kayak depan tadi kan dia di pitch black, depannya kena. Iya, jadi itu. Jadi memang harus fokus, itu pertama. Kedua juga, wah untuk mengerjakan yang besar-besar ini, Bill, waduh logistiknya minta ampun. Aku bisa bayangin ini diangkatnya. Dan stainless cukup berat kan, Pak? Berat. Ya itu gesernya 8 orang. Jadi banyak orang yang, aduh malas dah. Ya kan, pindahin setup lu ke area, makan waktu banyak, tenaga banyak, duitnya juga mahal. Nah, tapi nggak apa-apa, biar kita aja dah yang kerjalah walaupun biar di eksekusi tetap ya Pak. Wah luar biasa, thank you so much Pak Ali buat waktunya. Kita sekarang ada di booth Hairudin Rodin di Art Jakarta 2023. Luar biasa, coba lihat ini. Nah ini lukisan ikan, biasa kan? Tapi nanti kalian coba lihat di virtual reality-nya. Luar biasa, ini ikannya bisa keluar loh, bisa berenang di depan kita. Kita lihat ya, pernah lihat nggak woodcut printing yang 12 warna? Ini dia, biasanya kan 2-3 warna, ini dia 12 warna. Coba lihat detailnya. Luar biasa kan, lihat coba ada kuning, hijau, biru, hitam. Ini totalnya ini 12 warna, ini jarang ada di dunia ini. Dan cara bikinnya juga luar biasa, setiap warna itu dicuci lagi, dikerok lagi, di carving lagi, jadi 12 warna. Lihat hasilnya, luar biasa, kedalamannya dapat, warnanya dapat. Ini dia, artisnya Raduan Man dari Malaysia. Hai teman-teman, sekarang kita di booth Farhan Siki yang dipamerkan di Art Jakarta 2023 di Linda Gallery. Ini karya terbarunya. Ini coba lihat, ini luar biasa. Biasanya kan Farhan Siki terkenal sebagai Banksy of Indonesia. Tapi kali ini dia keluarkan seri baru yang totally different. Coba lihat, ini berlapis-lapis, ya kan? Dengan berulang-ulang, tapi efeknya itu luar biasa. Ya. Ini ternyata dari peminat yang datang itu banyak yang suka dengan karya yang baru ini karena simple tapi kuat, menarik. Ya, coba lihat ini. Ini orang pikir ini seperti kawat ayam, tapi ternyata bukan. Ini adalah stensil yang diulang, dibolak-balik diulang. Hasilnya begini.
dan ini berlapis-lapis, ada putih, ada hitam, kuning, tapi warnanya hanya tiga, jadi semacam monokrom, tapi keren banget gitu. Jadi pesan terakhir Pak Ali buat teman-teman kalau mau ngelihat karya-karyanya gimana Pak Ali? Ya, nanti sesudah selesai barang-barang ini akan kita taruh di Linda Gallery Peak 2. Wah, keren ya, banget. Di IDD. Ya. Jadi nah, orang bisa datang ke situ ya, Pak? Bisa datang ke sana. Terima kasih. Thank you so much. Bye bye.